warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bersama di Cancol Channel. Kali ini saya akan jalan-jalan ke lokasi yang mungkin teman-teman semua belum paham. Saya mau masuk ke desa Kuta Agung, desa di ujung barat Kabupaten Cilacap, paling ujung berbatasan dengan Kuningan. Ada apa di sana? Di desa Kuta Agung saya melihat karena katanya sih banyak tempat-tempat yang berpotensi untuk objek wisata dan segala macam. Saya pengen tahu lokasi di desa Kuta Agung. Oke, ini coba teman-teman saya lihat ini sebelum ke Kuta Agung. Ini ada lokasi jembatan, ini masih di perbatasan. Karena banyak sekali suasana yang cukup tegang. Teman-teman, sebelum kita ke Kuta Agung, sekilas mungkin akan jalan-jalan di jembatan. Kilo lagi ke desa Kuta Agung. Jam mulai memasuki kawasan perumahan warga. Ini yang terkenal dengan jembatan Cilimus ini, teman-teman. Ini sangat mengerikan, Cilimus. Oke, teman-teman, ini saya ada di lokasi dekat jembatan Cilimus. Ini sudah masuk kawasan Kuta Agung. Coba lihat teman-teman, airnya cukup deras, cukup jernih. Masih alami. Ini lokasinya, saya sudah masuk ke kawasan kantor Kepala Desa Kuta Agung. Dan kebetulan di sini dipimpin oleh ibu. Seorang ibu
Jadi pimpinan kepala desa Kuta Agung ini sekilas lokasinya, kantor desanya ini. Oke nih teman-teman, saya udah ada di lokasi Kuta Agung yang kebetulan ini lokasi masuk dengan perbatasan antara provinsi Kabupaten Kuningan, bukan provinsi ya, jadi provinsi Jawa Barat, kabupatennya dengan Kuningan, dan sekaligus Kuta Agung masuk ke Kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah. Oke, yuk kita lihat-lihat aja dulu di sekeliling perbatasan ini. Ini teman-teman, ini cukup bagus nih lokasi perbatasan Kuta Agung. Ini lokasi desa Kuta Agung. Coba nih, ini perbatasannya itu Cilacap ya, Jawa Tengah, masuk ke Cilacap Jawa Tengah. Dan ini lalu lintas jalur antara teman-teman. Oke, itu masuk ke perbatasan. Dan sekarang potensi-potensi yang lainnya di desa Kuta Agung itu banyak sekali. Yuk kita lihat-lihat objek wisata yang ada di desa Kuta Agung yang sangat berpotensi. Ada di lokasi objek wisata yang katanya ini akan dibangun satu tempat objek wisata. Sebelum saya berbincang-bincang dengan salah satu perangkat desa yang ada di desa Kuta Agung, yuk kita ke lokasi dulu, kita lokasi dulu. Oke. Ini mohon maaf teman-teman, mungkin suasananya ini nggak bisa jelas karena dengan kondisi air yang cukup deras, jadi mungkin kita ke lokasi rencana objek wisata yang teman-teman, lokasinya ini masih alami. Ini tuh, ini ada
bapak petugas yang lagi persiapan untuk bikin kolam renang, ya, untuk berenang lah. Ayo kita ke sana yuk. Kita berbincang-bincang sama salah satu perangkat desa. Ini namanya belum paham, nanti mungkin ada penjelasan dari sana ke lokasi ini, sungainya apa dan ini mana curugnya, curug apa. Ini sangat berpotensi sebagai objek wisata. Bagus. Kita langsung ke curugnya, teman-teman. Ini curugnya nih. Kebetulan saya diantar sama salah satu perangkat desa. Nih, cukup. Oh, teman-teman. Di sana, nanti ini cukup lucin. Halo. Halo teman-teman, ini kamera pun nggak bisa jelas ini karena dari hembusan curugnya yang cukup tinggi. Ini coba teman-teman. Ada dua curug yang saya kunjungi tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu perangkat desa. Kebetulan dia adalah Kasih Kesejahteraan Desa Kuta Agung. Oke, yuk kita bincang-bincang saja. Oke, teman-teman, ini saya bersama dari salah satu perangkat desa Kuta Agung. Dan kebetulan itu lokasi keseranya nih. Saya tadi Pak sudah ke sana. Ya, potensi yang ada di Desa Kuta Agung memang saya ajukan semua ini kegiatan dan mohon Bapak sekilas menjelaskan ini program apa sehingga Bapak terinspirasi untuk membuat seperti ini, tolong Pak, untuk masyarakat biar tahu. Thank you.
teman-teman, karena mungkin kurang jelas ya, karena pasalnya ini program pemerintah desa itu untuk membangun objek wisata. Ya ini buktinya dengan cukup inovatif lah untuk Desa Kuta Agung membuat gebrakan-gebrakan membuat tempat wisata. Ya selanjutnya ini bakal harapan dengan dibangunnya tempat objek wisata ini kedepannya gimana Pak? Teman-teman, ini katanya nanti ke depan dengan harapan agar masyarakat di sekitaran Desa Kuta Agung bisa menikmati objek wisata ini dan mungkin secara umum bisa dikunjungi sama warga yang ada di sekitar khususnya Kuta Agung, Kecamatan Deruhun dan Kabupaten Cilacap dengan adanya objek wisata. Ini tadi saya belum nanyakan di lokasinya apa Pak? Hari ini untuk rencana untuk sampai melalui kata Cilacap. Oh ya, ini katanya ini kalinya kali Cimanceng, terus curugnya itu curug Teeng, di sini Teeng, dan mungkin untuk nama nanti objek wisatanya adalah objek wisata curug Teeng. Ya teman-teman, ini mudah-mudahan dengan gebrakan-gebrakan dari pemerintah Desa Kuta Agung akan meningkatkan katanya PAD desa. Ya mudah-mudahan, amin ya. Nah untuk itu coba lihat di sana itu. Ini kedalaman berapa Pak? Ya 1,20 meter. Oh ini katanya kedalaman 1,20 meter. Ya mungkin untuk warga masyarakat yang ingin mandi atau berenang ini masih aman, kondisi aman karena ketinggiannya cuma 120 dan kondisi air pun ini masih murni, jernih sekali. Dan kepada masyarakat yang ingin berkunjung silakan aja datang ke Desa Kuta Agung Kabupaten Cilacap. Dan bagi yang melihat teman bisa lihat di YouTube kami, YouTube saya pribadi yaitu Sutamjo Channel. Dilihat di deskripsi, bisa melihat lokasi di deskripsi. Oke, mungkin bincang-bincang dengan salah satu perangkat desa, kebetulan Bapak kasih kerjanya. Saya cukup terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadikan suatu objek wisata yang ada di Desa Kuta Agung. Itu aja, terima kasih Pak. Berlanjut, semangat terus ya. Oke, semangat. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja dulu kunjungan saya ke salah satu objek wisata yang ada di Desa Kuta Agung. Mohon maaf sebelumnya. Tolong bantu share, subscribe, dan like channel Sutamjo ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.